إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ngangge bahasa naon ieu teh? Ngangge bahasa naon? Campur wae. Oh iya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang langsung dipimpin atau dipimpin langsung dipimpinnya. Dipimpin langsung oleh ketua kita, Ketua PC Pemuda Persis Katapang. Karena beberapa kegiatan berlangsung, tapi alhamdulillah ada konfirmasi sebelumnya bahwa hari ini saya punya jadwal dari PD Pemuda di Katapang, kebetulan di Katapang caket gitu. Dan betul-betul ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Kenapa? Karena dua kali berturut-turut jadwal PD Persis di Katapang belum pernah jadi. Dua kali berturut-turut. Pertama bertepatan dengan safari dakwah Dewan Hizbah ke Bali. Kebetulan berangkat di malam itu. Di malam saya punya tugas dari Persis di Katapang. Yang kedua kemarin ketika malam Idul Adha. Itu pun bertepatan dengan jadwal PD Persis. Jadi dua kali tidak jadi. Padahal direncanakan oleh bidang dakwah PD Persis jauh-jauh hari, bahkan bukan hari, jauh-jauh bulan sebelumnya. Tapi PC Pemuda atau PD Pemuda istilahnya hanya selang satu hari mungkin pemberitahuan ini, tapi jadi gitu. Hari nu direncanakeun lami keneh teu janten dui ka dua kali, hari nu ngadadak jadi. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu merek kaos. Mungkin Kang Hilman juga sudah eksis di Pemuda waktu itu. Kaos ini produksi dari Jogja kalau tidak salah. Namanya merek kaos tersebut apa? Dagadu. Dagadu. Saya nu terang katanya merek Dagadu. Apa motonya Dagadu itu? Motonya bukan moto ini, bukan. Motonya. Motonya itu adalah peka zaman. Ini yang menarik bagi kita, peka zaman. Luar biasa. Yang membuat moto ini betul-betul harus hasil memeras otak. Tapi sekarang, bukan hanya sekarang, beberapa tahun kebelakang tidak kelihatan, mungkin masih ada atau sudah tidak ada. Peka zaman. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul salam kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim. Harus peka zaman. Apa yang terjadi pada zaman kita ini, baik sekup terkecil, umpamanya sekup rukun tetangga, sekup RT, lebih tinggi dari itu sekup RW, sekup desa, kelurahan, sekup kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, hingga dunia, kalau perlu sampai planet ya, bukan hanya dunia.
apa yang terjadi di seluruh planet juga, kalau bisa kita mengetahui dan peka. Situasi yang baru sebenarnya bukan baru, tapi mengulang, gitu, terulang. Jauh-jauh hari sebelum kita lahir, situasi kondisi seperti ini atau mirip seperti ini pernah dilalui oleh orang tua kita. Baik orang tua kita, umat Islam secara umum maupun persatuan Islam. Ya mungkin tidak perlu dibahas lagi kondisi apa yang terjadi hari ini. Yang jelas perlu ada sikap konkret dari kita. Konkret, real gitu. Di antaranya ternyata jauh-jauh abad gitu. Bukan hari lagi, jauh-jauh abad. 1300 tahun yang lalu, bahkan lebih, apa yang harus kita lakukan ternyata sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan kita kan untuk beribadah. Cukup hanya beribadah dalam arti ibadah individu, pribadi-pribadi, kan tidak. Di akhir surat As-Saff ada kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarullah. Sebagian ulama tafsir memaknai ansarullah itu ansoro dinillah. Jadi ada kata din yang jadi mudhof tetapi dibuang. Jadilah kalian pembela, penolong agama Allah. Jadi bukan hanya kita sholat lima waktu, kalau bulan Ramadan, saum Ramadan, kalau istitoah, haji, cukup seperti itu, tidak. Tapi bagaimana supaya menjadi ansarullah, apalagi pemuda. Makanya ini cocok dengan tuntutan Ki Akide yang kita bahas 5 tahun sekali. Mungkin bagi saya muktamar terakhir ini ya. Betul terakhir. Sami. Di Ki Akide kan disebutkan bahwa pemuda Persis diantaranya adalah membina, membentuk, mempersiapkan untuk menjadi ashabun dan hawariyun Islam. Di satu redaksi hanya disebut 2, ashabun dan hawariyun Islam. Di redaksi lain ada apa? Mujahid, mujtahid, mujaddid. Jadi 5. 5 ini tercover dengan 2, ashabun dan hawariyun. Bahkan tercover dengan 1 sebenarnya. Dengan kata mujaddid itu mengcover seluruhnya. Karena mujtahid tercover, mujahid tercover, ashabun tercover, hawariyun tercover oleh mujaddid itu sebenarnya. Kita ambil saja 2 istilah ini, ashabun dan hawariyun Islam. Pertama, pemuda Persis mau tidak mau harus tampil sebagai ashabun dan hawariyun Islam. Apa itu ashabun? Apa itu hawariyun? Ashabun mufrad musanna. Jama ya, tidak terkecoh ya, terus terang ya, ya terus terang salah. Ashabun itu kan jama dari apa? Kalau af'al berarti mufradnya apa? Fi'lun af'al, ismun asma, ini ashab berarti mufradnya apa? Berarti 3 huruf mufradnya ya. Ismun, isim, kalau banyak asma. Fi'lun, kalau banyak af'al. Ini ashab berarti mufradnya, mufradnya apa? Sohbun, sohbun, sohibun,
Sahib dari sohiba. Apa artinya sohiba? Yashabu. Al-mu'ashir wal-muhafiz. Kalau kita kumpulkan kamus-kamus, apakah lisanul arab, an-nihaya, arogib, dan yang lain, kamus muhit. Jadi ashabun itu al-mu'ashir wal-muhafiz. Mu'ashir artinya yang menggauli, yang menyertai. Muhafiz artinya yang menjaga. Kemanapun Nabi pergi, selalu ada yang menyertai beliau, menjaga beliau dari para sahabatnya. Disebutnya ashabun. Yang kedua, hawariyun. Apa hawariyun? Hawari itu apa artinya? Hawari apa artinya? Bukan grup nasyid, hawari. Secara bahasa apa arti hawari? Saya pernah mencari apa itu hawari yang paling pas. Ternyata ditemukan dulu ketika Tausikul Jamiah di PD, di Pamengpek. Oh, ini hawari itu. Ibnu Manzur dalam Lisan Wa'arob menyebut hawari itu adalah balago pin nusroh. Balago artinya sangat, pin nusroh dalam membela. Bukan hanya membela hawari itu, tapi balago, sangat. Naon bahasa murcina, sangat. Sanis murci, cilempeni. Bahasa cilempenina sangat naon. Banget mah itu, Pak Anies itu mah, Pak Anies Baswedan. Pisan. Ngabela pisan. Kalau sekedar membela, belum pas disebut hawari. Baru disebut hawari kalau balago fin nusroh. Sangat dalam membela. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya Zubair. Setiap nabi itu punya hawari. Dan hawariku adalah Zubair. Zubair bin Awam. Inilah yang membuat kita penasaran. Kenapa Zubair oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai hawari? Panjang kalau dibahas, bisa sampai subuh. Sedikit saja. Ketika perang Ahzab. Perang Ahzab, namanya juga Ahzab, jamak dari Hizbun. Karena orang kafir, orang musyrik berkoalisi, bergabung untuk menggempur umat Islam. Makanya yang tercatat ide brilian dari perang Ahzab adalah ide Salman Al-Farisi. Al-Farisi namanya juga. Berarti orang mana? Cilampeni sanes. Persia. Jadi tidak dikenal di Arab, di strategi perang Arab, membuat parit. Tidak dikenal. Makanya Rasulullah dan para sahabat lain tidak memberi ide itu. Tetapi di strategi perang Persia, nah ini ada. Membuat parit. Makanya Salman menyampaikan idenya dan Rasul menerima. Bukan itu saja. Ada di antara kaum muslimin yang lihai dalam siasat. Jadi pasukan kafir yang berkoalisi itu dibuat berpetak-petak kekuatannya. Kekuatannya diretakkan. Bicara dengan orang Quraisy gitu. Yang isinya menghasut mereka supaya tidak begitu dekat dengan Yahudi yang ada di Madinah gitu umpamanya. Datangi Yahudi Madinah, ngobrol gitu. Orang Quraisy mah kie. Dan luar biasa berhasil gitu. Itulah yang terjadi perang Ahzab. Apa kaitan perang Ahzab dengan Zubair? Rasulullah SAW bertanya, siapa yang sanggup jadi mata-mata di perang Ahzab? Mata-mata, apa tugasnya mata-mata? Ya, memata-matai.
bisa tukang tidur jadi mata-mata. Mata-mata taruhannya apa? Upami kepenak, nyawa. Tapi Zubair menyanggupi, anak saya. Rasulullah tidak cukup satu kali, beliau pun mengatakan yang sama. Man ya'tini bi khabaril qaum bil ahzab. Siapa yang sanggup jadi mata-mata di perang Ahzab? Zubair pun mengatakan, anak saya. Itu salah satunya kenapa Zubair layak disebut Hawari. Kalau belum cukup, di tubuh Zubair ada 3 bekas tebasan luka yang cukup besar, 3. Perang Badar, perang Yarmuk itu berbekas di tubuh Zubair. Bahkan ada hadis Tirmidzi menyebutkan tidak ada satupun anggota tubuh Zubair kecuali ada luka bekas perang hingga kemaluannya bahkan. Itu menambah data, informasi kenapa beliau disebut Hawari, bukan hanya membela kepada Nabi tapi balago, sangat membela. Kira-kira kita sudah sampai level itu belum? Ashabun dan Hawariun Islam. Jadi ka Islam dikata pangte gitu. Ka Persis dikata pangte sampai seperti Zubair. Ashabun dan Hawariun. Makanya kita sebagai Ashabun dan Hawariun insyaallah heula. Ketika melihat kondisi dan situasi khususnya terkait umat Islam pada masa ini tentu tidak bisa tenang, tidak bisa tentram, ingin berbuat sesuatu. Kira-kira apa, berbuat apa yang layak kita lakukan? Quran itu bukan hanya hudal lil muttaqin, tapi juga yahdi lil lati hiya aqwam. Quran itu memberi petunjuk kepada yang paling lurus. Paling lurus. Aqwam, paling lurus. Salah satunya, apa yang layak kita lakukan sebagai bentuk peka zaman kita selaku pemuda. Ya ini, ayat 60 surat Al-Anfal. Tidak mustahil ayat ini tidak asing bagi kita. Sering mendengar, sering membaca. Bisa jadi kita sering menyampaikan ayat ini. Tetapi tidak ada salahnya kita kaji di malam ini dengan tafsir-tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'iddu dan siapkanlah. Siapkanlah, siapkan. Lahum untuk menghadapi mereka. Siapa mereka? Nanti disebut di lapan selahnya. Mereka itu disebutnya musuh Allah. Musuh kita. Dan kelompok lain yang kita tidak begitu mengetahui, tetapi Allah mengetahui. Secara detil, sering saya sampaikan di forum pemuda bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda seorang mukmin harus berhadapan dengan 5 yang kuat. Seorang mukmin harus berhadapan dengan 5 yang kuat, 5 yang berat. Sudah 5 jumlahnya, berat-berat. Satu saja berat. Berat menghadapi. Ini 5 berat. Berat tidak? Apalagi? Yang pertama, sesama mukmin yang hasad. Coba menghadapi yang hasad. Ringan, gampang. Menghadapi yang hasad. Berat. Kumahakeun ieu mah yeuna nu hasad ya. Tapi saihwan. Bisa jadi bukan hanya sepede, sepece, bahkan
PJ. Sesama mukmin ikhwan kita tapi hasad. Ini akan menguras sekian persen tenaga kita sehingga untuk berjihad berdakwah kantun sekrik deui tenaga teh terkuras. Yang kedua siapa? Kafir yuqatilu, kafir yang memerangi. Berat juga. Yang ketiga munafik yabghidu, munafik yang membenci, berat juga. Yang keempat syaitan yudilu, setan yang menyesatkan, berat juga. Yang kelima nafsin tunaziu, hawa nafsu yang menentang. Untuk bangun subuh saja hawa nafsu ini berat ditaklukkan. Bangun subuh khoyong sholat subuh berjamaah ke masjid awal waktu. Nah ini ringan atau mudah? Tuh berat. Padahal melawan siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu saha? Hawa nafsu sendiri. Lima kata Nabi, berat. Makanya kata Allah, ada yang sangat bijak untuk dilakukan untuk menghadapi mereka, yaitu wa'idu, dan siapkanlah. Tadi saya sampaikan di mukadimah, ayat ini bukan turun pada tanggal 8 Agustus 2020. Tapi ketika Rasul masih hidup. Rasul itu wafat tahun 11 Hijriah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akhir bulan Safar mulai sakit. Sakitnya terus menerus hingga bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 masih sakit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tanggal 12-nya wafat. Tahun 11, sekarang tahun berapa? 2020, 2021? Sekarang? 1441 Hijriah. Apaan 11 Hijriah judulnya? 1441 juga mau habis sekarang. Dzulhijjah kan? Idul Adha berarti Dzulhijjah. Tos bare Saep Dzulhijjah lagi. Berarti 1442 sebentar lagi. Kurangi 11 coba. Coba dihitung. Boleh pakai kalkulator. 1441 kurangi 11 sebaraha? 1430 tahun yang lalu ayat ini turun. Apa perintah Allah? Siapkan. Jadi disuruh menyiapkan itu kapan? Bukan sekarang. Waktu ayat ini turun. Apa itu menyiapkan? Atau aidu itu apa? Kata dasarnya adalah uddah. Lalu masuk wajan af'ala jadi idad. Apa itu idad? Imam Al-Marughi dalam tafsirnya menjelaskan supaya lebih jelas bagi kita. Pada juz 4 halaman 23. Al-i'dad, yang dimaksud i'dad itu adalah tahyi'atu syai', menyiapkan sesuatu. Mempersiapkan sesuatu. Sesuatu apa? Apa saja. Ini masih umum. Dipersiapkan lil mustaqbali, untuk waktu yang akan datang. Ini namanya persiapan. Jadi persiapan itu bukan untuk sekarang, apalagi untuk kemarin. Piraku persiapan ayana kange kamari. Persiapan itu minimal untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Untuk besok saja sudah telat. Kalau kita persiapan sekarang, malam, untuk besok sudah telat. Harus jauh-jauh hari sebelum, harus sejak dini. Kemudian yang menjadi hitob ayat ini adalah domir wau, domir antum yang ada pada aidu. Yang harus persiapan itu siapa?
Menurut Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, khitabun likafatil mu'minin, dugi kadinya wehla. Perintah ini, perintah untuk mempersiapkan itu adalah ditujukan kepada kafah, kafatil mu'minin. Memakai kata kafah. Apa artinya kafah? Kafah itu artinya tidak terkecuali. Teu aya nu diiwalkeun. Mukmin dimanapun berada, di zaman manapun mereka hidup, harus mempersiapkan. Jadi bukan hanya mukmin-mukmin yang ada di Cilampeni ini, bukan hanya mukmin yang ada di Katapang ini, bukan hanya mukmin di Kabupaten Bandung ini, Jawa Barat ini, Indonesia ini, tapi kafatil mukminin, semua kaum mukminin dihitob oleh Allah untuk melakukan idad. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk menghadapi mereka tadi? Mastatotum min kuwatin. Inilah kelembutan Allah. Allah mah tara maksa. Tapi lebih tahu yang diperintah itu kondisinya seperti apa. Makanya pakai mastatotum min kuwatin. Pakai tanwin. Kalau pakai tanwin, ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Kalau pakai alif lam baru ma'rifah. Kenapa nakiroh di sini? Min kuwatin. Di dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu balago disebutkan, kalau isim dinakirohkan, itu ada tujuan-tujuan. Ada alasan-alasan. Di antaranya adalah menyatakan umum. Apa yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi mereka? Mastatotum min kuwatin, kekuatan apa saja, kekuatan apa saja, cakupannya luas, apa saja. Apa saja itu mencakup apa? Iya, apa saja. Naon wae, naon wae teh nyanawan, weh. Jadi luas. Tetapi dibatasi dengan mastatotu, yang kalian sanggupi, yang tidak sanggup tidak perlu disiapkan. Saur sepuh-sepuh orang sudamah nu kadada kaduga. Kaduga ente, upami kaduga, persiapkan. Jadi umum cakupannya, kekuatan apa saja itu yang kalian sanggupi. Tapi tidak menepikan. Ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Ingatlah kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah kekuatan itu adalah memanah. Hadis Rasul ini bukan berarti membatasi hanya memanah. Jadi umat Islam itu hanya memanah saja mempersiapkannya. Bukan seperti itu maksud hadis ini. Makanya sebagian ulama tafsir dalam tafsir-tafsir mereka menganalogkan, menyamakan sabda Rasul tadi dengan hadis lain, al-hajju arafatu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ada yang pernah haji? Saya pernah di Sulaiman. Bing-bing bahkan. Di Bekasi pernah. Sertifikasi pembimbing haji itu. Haji. Apakah manasik haji hanya wukuf di Arafah? Tidak, bukan hanya itu. Ada yaumut tarwiyah kan, tanggal 8. Tanggal 9 baru wukuf di Arafah. Tanggal 10 apa? Menyembelih
bukan udhiyah kalau di haji, al-hadyu. Kemudian ada melempar jumroh, lalu ada tawaf, gitu. Melempar lagi dan seterusnya. Jadi sabda Rasul, al-hajju Arafah, bukan membatasi bahwa haji itu hanya wukuf di Arafah. Sama ayat ini dengan hadis tadi tidak bertentangan. Ayat memang umum. Kekuatan apa saja. Apa yang disebut Rasul tentu ada keutamaan tersendiri. Ala innal quwwah ar-ramyu. Tapi bukan hanya itu. Bahkan kalau Rasul perang, bawa apa? Senjatanya. Pedang kan ya? Bukan panah kalau Rasul. Sebagian ada yang membawa apa lagi? Ada yang bawa panah, bawa pedang, bawa apa lagi? Tombak. Bawa sendok ada? Garpu, kastrol, tidak. Maksud kita, pemahaman kita jangan jadi menyempit. Jadi satu saja perhatian kita. Makanya disinilah kita perlu tafsir. Tafsir yang mana? Nah, kita cari mana yang paling pas gitu, menafsirkan ayat ini. Dari mulai tafsir Mutaqaddimin, At-Tabari, Al-Baghawi, sampai Mutahirin, tafsir As-Sa'di, kemudian apa, Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, kita nukil, kita kutip dari tafsir Mutahirin, tafsir As-Sa'di, halaman 336. Tafsir ini menjelaskan kekuatan apa saja yang seyogianya dipersiapkan oleh kafatil mu'mini. Kata As-Sa'di, ay kulli, tuh sudah pakai kulli. Bukan kulli bangunan ini. Kulli, bahasa Arab. Kulli ma taqdiruna alaih. Yang harus dipersiapkan itu adalah semua yang kalian mampu. Kita mampu apa? Mampu apa kita? Naonnya? Kurang kemampuannya di nanaon? Putsal sokengeng tidak? Kaleh. Badminton. Atau di nanaon kemampuan berapa? Lomba makan tidak harus. Pakai kuli. Semua yang kalian bisa, yang kalian mampu, siapkan. Tapi beliau merinci ini. Tapi rinciannya masih global sebenarnya. Pertama, minal kuwatil akliyah. Kekuatan akal. Siapkan. Kalau kita mampu di sana. Kekuatan akal. Jantan ima akal diasah. Biasana upami akal diasah. Fisik, badan. Di mana? Calik biasanya mah. Karena akal yang aktif. Biasanya. Apakah hanya itu saja? Tidak. Wal badaniyah, kekuatan badan, kekuatan fisik. Siapkan yang mampu tapi. Lali sprint 1 km mampu? Pakai insya Allah ya. Ya kalau sering akan mampu, terbiasa. Kekuatan akal harus disiapkan, kekuatan fisik harus disiapkan. Apakah itu saja? Tidak. Wa anwa'il aslihati, dan macam-macam persenjataan, alat-alat, sarana-sarana, barang-barang yang menunjang. Wanah widalika, dan yang lainnya. Tuh, yang lainnya teh naon wae sok. Pasti banyak di sini. Yang lainnya, bakat ku seueur gitu. Jadi jelas ayat ini menyuruh semua umat muslim, umat mukmin untuk mempersiapkan kekuatan apa saja. Akal, badan, bahkan alat sarana senjata, bahkan wa ghairi dzalik, dan yang lainnya.
Tetapi mimma yu'inu ala kitalihim, yang akan membantu ala kitalihim untuk menghadang gempuran musuh. Apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk itu, kekuatan akal lah, kekuatan badan lah, alat sarana persenjataan dan yang lain, siapkan semuanya. Sudah kita mempersiapkan itu semua? Insyaallah wae. Insyaallah naon ieu teh? Kan bukan hanya kita yang dihitob ayat ini, tapi kafatil mukminin, semua. Berarti kalau bicara pemuda Persis, tiap PJ yang harus mempersiapkan itu. Tiap anggota. Kalau tiap anggota mempersiapkan, berarti PJ mempersiapkan, termasuk PC, PD, PW sampai PP. Tapi kita beruntung, Al-Quran itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga jadi pola untuk kita, jadi contoh untuk kita, jadi sampel untuk kita. Karena interaksi dengan Quran itu kan bukan hanya untuk dibaca. Apakah kita cukup Quran dibaca saja, tos? Cukup tidak dengan hanya dibaca? Tidak. Selain dibaca ada istima'an, didengarkan. Namanya juga istima', istima' itu beda dengan sima'. Apa bedanya? Kalau istima' mendengarkannya sengaja, diniatan, direncanakan. Kalau sima kadang-kadang tidak sengaja. Ngalangkung, aya nongos Quran kan speaker, kadang, nah itu sima. Kalau istima itu sengaja. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyuruh sahabat tertentu, terutama yang suaranya baik, bagus, untuk membacakan Al-Quran. Dan beliau mendengarkannya. Muasim kuring tang tos di piwara duka bisa dihilman di piwarang kurosuma. Cukup hanya mendengarkan dengan membaca? Tidak. Hibzon, dihafal. Di manhaj kaderisasi dan pembinaan pemuda, setiap kader itu dituntut minimal 5 juz hafal itu di manhaj. Kenapa saya tahu? Saya termasuk tim yang membuat manhaj ini, bahkan koordinator gitu. Sudah ada yang hafal 5 juz? Itu minimal, bukan hanya. Wios 10 juz mah. Ini minimal 5 juz. 30 juz tidak apa-apa, minimal 5 juz. Sudah dihafal cukup? Dibaca, didengarkan, dihafal cukup? Tidak. Tadabburon wa tafhiman, dipahami. Coba ada tidak satu surat yang betul-betul kita sudah paham maksudnya? Sasurat, weh. Jangan Al-Baqarah lah. Surat Juz'amma, ada tidak satu surat dari Juz'amma benar-benar kita paham maksudnya? Ada tidak? Al-Fatihah saja, kita sudah paham belum maksud surat Al-Fatihah? Per ayat. Ayo nonton ngartos surat Al-Fatihah. Ayat pertama saja tuh. Bismillahirrahmanirrahim, sudah paham belum kita maksudnya? Badan nyebat paham sih yang diuji. Badan nyebat ente gengsi atau gengsi. Kadang-kadang gitu, bingung bidang dakwah, bidang pendidikan, naon ya program? Bingung. Sementara Al-Quran mestinya Rasulullah itu kan paham 30 juz ya. Rasulullah itu. Apakah termasuk uswatun hasanah di sini? Tentu termasuk. Kan pikulisyai.
dalam segala hal. Bukan hanya hafal 30 juz, tapi juga tadabburan wa tafhiman, paham. Duka dugi kairaha, sabara masa jihad. Pemuda Persis paham 30 juz. Atau balikkeun we juz 30 atau 30 juz seur teuing. Juz 30 kita sudah paham belum? Satu juz. Bungsu juz niki. Kalau saya akui belum. Di Pemuda Persis hampir 25 tahun belum paham maksud satu juz pun. Satu surat mah mudah-mudahan gitu. Inna atoina kal kausa, tiga ayat mah insyaallah lah. Dan tilu ayat. Kalau Al-Baqarah, Ali Imran, wah, perlu proses yang panjang. Sudah paham cukup belum? Membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, cukup tidak? Tidak. Amalan wa tatbiqan, diamalkan dan dipraktekkan. Rasulullah pun demikian, para sahabat pun demikian. Makanya wajar ketika istri Rasul ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu. Kenapa istrinya yang ditanya? Tentang seseorang yang paling tahu siapa? Ya istrinya. Terang modal istrinya. Makanya para sahabat bertanya tentang ibadah Nabi, istrinya yang ditanya. Bertanya tentang akhlak Nabi pun istrinya. Tentang sholat malam Rasul siapa yang ditanya? Istrinya Aisyah. Karena orang yang kenal kita hanya di forum, hanya di medsos, itu lebih banyak yang tidak diketahuinya daripada yang diketahuinya. Beda sarang istri. Istri mah betul-betul tahu kepada kita, kenal kepada kita. Karena 25 jam sehari semalam bersama kita. Misalnya cuma 24, cuma 25. Kalau ada ya. Bagaimana jawaban isi Rasul tentang akhlak Rasulullah? Lihat saja Al-Quran. Praktek Al-Quran akhlak Rasul itu. Berarti Al-Quran sampai taraf amalan wa tatbiqan, diamalkan dan dipraktekkan. Para sahabat bagaimana? Sama. Dalam tafsir At-Tabari, dinukil juga oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu menukil dari At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari ini kan induk tafsir. Tafsir induknya. Upami pasar di urang mah caringin lah gitu. Pasar induk. Nah ini tafsir induk, tafsir At-Tabari. Dinukil oleh Ibnu Katsir. Kata para sahabat, salah seorang dari kami bila belajar 10 ayat dari Al-Quran, tidak ditambah dulu ke ayat 11 dan seterusnya, sepanjang belum diamalkan. Artinya interaksi dengan Quran tidak cukup membaca, mendengar, menghafal, memahami, tapi harus sampai mengamalkan dan mempraktekkan. Cukup sampai mengamalkan? Kan balighu anni walau ayat. Walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pakai walaupun, bukan satu ayat. Bukan walaupun satu ayat. Kalau tidak pakai walaupun, seayat tos beres. Walaupun satu ayat, saking sedikitnya. Kumargi sakitu-kituna ayana, walaupun satu ayat. Bagaimana kalau satu juz, satu Quran, walaupun satu ayat sampaikan. Berarti tidak cukup sampai amalan wa tatbiqan, mengamalkan dan praktekkan, tapi sampai da'watan wa ta'liman, mendakwahkan dan mengajarkan. Barulah sempurna interaksi kita dengan Al-Quran. Termasuk ayat ini.
Apakah ayat tadi dipraktekkan, diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Pasti. Makanya ada riwayat dalam hadis riwayat At-Tabrani pada Al-Mu'jamul Kabir nomor 4614. Sa'id bin Abdul Aziz bercerita bahwa Rasulullah SAW telah mempersiapkan para ulama di kalangan para sahabat sampai 4 generasi. Upami lapis, 4 lapis sudah disiapkan. Ulama setelah Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Salman, Abdullah bin Salam, ada 4. Ini setelah Mu'ad bin Jabal, jadi senior sahabat yang 4 dengan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, makanya setelah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini kan wafat tahun berapa? 18 Hijriah. 18 Hijriah. Waktu itu terjadi wabah. Tapi bukan COVID-19 waktu itu. Namanya Ta'un Amawas. Tahun 17, tahun 18 Hijriah. Mu'ad bin Jabal wafat di masa itu. Tahun 18 Hijriah. Berarti masa khalifah siapa tahun 18? Nujantan khalifah tahun 18 saha? Abu Bakar, Utsman, Ali. Tahun 18 siapa yang jadi khalifah? Rasul wafat tahun 11. Itu ya. Lalu diangkatlah khalifah siapa? Abu Bakar dari tahun 11 sampai tahun 13. Tahun 13 Hijriah Abu Bakar wafat. Lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dari tahun tersebut sampai 10 tahun setelahnya, 23 Hijriah. Tahun 23 Hijriah Umar wafat. Kenapa? Karena sudah waktunya wafat. Tapi ada penyebabnya, diantaranya adalah ketika sedang sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Tapi kan tidak langsung wafat. Tahun 23 Umar wafat, lalu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan sampai tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Utsman wafat, dilanjutkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib sampai tahun 40 Hijriah. Terus sesuai ke 40 panjang ting. Pertanyaan tadi belum terjawab. Kalau tahun 18 siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab. Baru setengah periode. Kan 10 tahun. 1323. Mu'ad bin Jabal wafat tahun 18 Hijriah. Tetapi menarik kalau kita baca biografi Mu'ad ini, sangat menarik. Kenapa? Kalau di kita, Mu'ad bin Jabal ini wafat belum mutasi ke Persis. Pemuda kene Mu'ad bin Jabal. Makanya kita buat nanti Ma'had Mu'ad bin Jabal untuk pemuda Persis. Pas. Ada yang mengatakan usia wafat itu 38 tahun. Macam-macam, ada yang mengatakan 33 tahun, 34 tahun. Ada yang mengatakan 38 tahun. Kalau saya cenderung yang 38. Sebab ada data ketika perang Badar, usia Mu'ad itu 21 lebih. Beliau masuk Islam usia 18 tahun. Wafat tahun 18. Ada yang mengatakan usianya 38 tahun. Terus ke Persis tesan? Taca, masih pemuda Mu'ad. Tetapi, nah ada tetapinya, kenapa menarik? Rasulullah pernah mengumumkan, A'lamuhum bil halal wal haram
Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengerti halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Dibandingkan para sahabat lain, dalam segi tahu halal haram itu Mu'adz yang muncul, Mu'adz yang menonjol, itu luar biasa. Makanya Mu'adz pernah diutus kemana? Ke Yaman bersama Abu Musa al-Ash'ari. Setelah perang Tabuk itu diutus ke Yaman. Rasul wafat, beliau kembali. Kemudian tahun 18 beliau wafat. Setelah Mu'adz ada lagi yang sudah disiapkan. Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Salman al-Farisi, Abdullah bin Salam, mantan ulama Yahudi. Setelah yang berempat ini ada lagi Zaid bin Sabit. Setelah Zaid bin Sabit ada lagi dua orang, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Menurut yang saya pahami, ini disiapkan. Disiapkannya itu kapan? Sebelumnya tentu. Terus disiapkan ya mah kangge ulama. Kira-kira orang kafir gentar tidak kalau para ulama itu dipersiapkan? Kira-kira Allah cinta tidak kalau ulama itu dipersiapkan? Allah gumiraeun teu? Ada ulama kita, ulama Persis yang sudah disiapkan oleh ibunya ketika masih dikandung, bahkan dinazarkan, bahwa anak yang ini tidak akan diarahkan ke arah yang lain, keduniaan dan lain-lain, ya mah, untuk jadi seorang ulama. Kemudian ada riwayat lain, riwayat Muslim, hadis nomor 892. Aisyah mengatakan, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah SAW yakumu ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna bihi rabbihim fi masjidi Rasulillah SAW. Demi Allah, kata Aisyah, saya melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah sedang bermain tombak di masjid, di dalam masjid Rasulullah. Nah, henteu di gor. Tasan aya kayaknya. Di masjid. Kenapa? Karena bermain tombaknya untuk keperluan apa? Keperluan agama. Bukan hanya repressing. Bukan hanya untuk melancarkan aliran darah supaya sehat. Bukan hanya untuk meningkatkan imunitas supaya bisa melawan COVID, bukan. Tapi untuk keperluan agama. Untuk tampil sebagai ashabun dan hawariyun. Makanya pantas kalau Imam As-Sa'di menafsirkan seperti tadi. Yang harus dipersiapkan itu bukan satu macam, dua macam. Tapi kuli. Semua yang kita mampu, yang kita sanggupi. Akal, fisik, alat, sarana, senjata, dan yang lain. Semuanya siapkan. Kemudian yang harus disiapkan juga disinggung pada ayat tadi. Wa mir ribatil khail. Apa yang dimaksud ribatil khail? Pernah ada di medsos yang mensare. Iya, ditulisnya sare. Damalna teh sare gitu. Share. Ayat ini dimaknai menunggang kuda. Saya cari kitab-kitab tafsir, tidak ada yang menerangkan tafsir-tafsir ribatil khail itu menunggangi kuda. Yang ada dalam tafsir Abu Sa'ud juz 2 halaman 371. Ribatil khail itu apa? Ismun
lil khayli allati turbatu fi sabilillahi ta'ala. Sebutan untuk kuda yang ditambat fi sabilillah ta'ala, untuk keperluan di jalan Allah ta'ala. Tidak digunakan yang lain, kuda yang khusus untuk memperjuangkan agama. Untuk apa menyediakan yang tadi? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Al-ayah. Dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Jadi ada musuh Allah. Musuh Allah itu siapa? Musuhmu juga. Selain musuhmu juga ada wa akhirin, yang lain. Siapa yang lain ini? Kata Allah, kalian tidak tahu. Allah tahu. Tapi para ulama tafsir mencoba mencari tahu mereka itu siapa. Makanya di bawah, menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fakhru Razi, tafsir Abu Hayyan dan Al-Qasimi, tafsir yang empat ini lebih condong memaknai kaum tersebut adalah orang-orang munafik. Orang munafik yang kata Allah, kalian tidak tahu, tapi Allah tahu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam Aisyarut Tafasil juz pertama halaman 621 disebutkan apa hikmahnya kalau kita mengamalkan ayat ini. Annal ummat idza kanat musallihatan qadiratal qital yarhabuha a'da'uha fala yuharibunaha wa in ra'awha la'uddata laha wa la'atada wa la qudrata 'ala raddi a'daiha agrahum dalika biqitaliha faqataluha. Sungguh jika umat bersenjata dan mampu berperang, maka musuh-musuhnya akan merasa gentar, mereka tidak akan berani memeranginya. Kaukur tidak akan berani. Tetapi jika mereka melihat umat ini tidak punya persiapan apapun, tidak punya perlengkapan apapun, dan tidak punya kemampuan apapun untuk menghadang musuh-musuhnya, maka hal ini akan mendorong musuh untuk memerangi umat tersebut, lalu mereka pun memeranginya. Itulah hikmahnya kalau kita mengamalkan ayat tadi. Yang terakhir, ini berita menyedihkan, duka cita ini yang terakhir. Dalam tafsir Al-Qasimi atau Mahasinu Ta'wil juz 5 halaman 316 disinggung oleh Al-Qasimi pergeseran, perubahan umat Islam terhadap pengamalan Al-Quran, berbeda dengan waktu Rasulullah SAW, para sahabat yang mengisi agama ini. Kenapa, kata beliau, wa ammal yaum, adapun saat ini ta'iraha, ketika Imam Al-Qasimi menyusun tafsir ini, bukan hari ini sekarang, menuju aja dengan ada tafsir hari ini, sudah ratusan tahun yang lalu, hari ini ieu teh. Apalagi sekarang. Faqad tarakal muslimuna al-amala bihadhihi al-ayatil karimah. Umat Islam tidak mengamalkan ayat mulia ini. Tidak mengamalkan, katanya, hari ini.
wa malu ila naimi wa tarfi fa ahmalu pardon min purudil kifayati fa asbahat jami'ul ummati asimatan bitarki hadal fardi. Dan mereka berpaling kepada kenikmatan yang sekiranya membuat nikmat baru umat semangat ngabrin. Tapi kalau untuk aido, eta mah tuh ripu, capek, nunikmat-nikmat we. Watarfi dan kesenangan, apa yang menyenangkan baru umat semangat. Mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban di antara yang wajib kifayah. Maka berdosalah seluruh umat karena telah meninggalkan kewajiban tersebut. Karena sudah tidak meninggal atau tidak mengerjakan kewajiban, walaupun wajibnya kifayah. Demikian penjelasan dari ayat tadi, betul-betul jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun 1430 tahun lebih yang lalu. Dan yang paling terakhir ini, paling terakhir asli ini paling terakhir ya. Supados ieu naon namana teh? Cenghar. Ada kata-kata Ibnu Sa'ud yang diabadikan oleh para sejarawan muslim yang layak kita tafakuri. Ini dinukil dari sebuah buku yang berjudul Limadza Ta'akhkhara Al-Muslimun. Judulnya saja sangat menarik buku ini. Limadza, apa artinya limadza? Kenapa? Bertanya alasan kenapa itu. Ta'akhkhara Al-Muslimun, umat Islam mundur. Kenapa umat Islam mundur? Judulnya masih panjang gitu. Wa limadza taqaddama ghairuhum? Dan mengapa umat lain maju? Umat Islam mundur, umat lain maju. Limada, buku ini berkonsentrasi pada limada, alasan-alasan hasil penelitian Amir Syakib Arsalan. Di sela-sela beliau menjelaskan alasan-alasan kenapa umat Islam mundur, umat lain maju, beliau juga menukil kata-kata Ibnu Sa'ud. Ma'asha 'ala al-muslimina illa mina muslimin. Tidaklah aku takut umat Islam dilemahkan kecuali oleh sesama umat Islam. Kunu sanes mah teu sieun, teu hariwang. Tapi kalau oleh sesama, ta ieu mah pika hariwang. Kemungkinan besarnya sangat besar. Umat Islam itu dilemahkan oleh sesamanya. Ma'asha minal ajanib kama'asha minal muslimin. Aku tidak takut pelemahan dari umat lain sebagaimana takut dari umat Islam itu sendiri. Tidak dijelaskan juga sudah jelas kata-kata Imam Ibnu Sa'ud ini. Kehati-hatian harus ekstra sebenarnya dari dalam dibandingkan dari luar. Sementara kita dari luar tidak hati-hati, dari dalam apalagi. Tahu-tahu hancur, binasa, rusak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sasireun sabenyireun, sulit bahasa Indonesianya ini. Sok sasireun naon bahasa Indonesianya? Sabenyireun. Ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perlindungan kepada kita dan pertolongan kepada kita. Pertolongan untuk melaksanakan perintah-perintahnya
perlindungan untuk menjauhi larangan-larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.